Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Jadi untuk video kali ini, Mu'alimah akan tunjukkan cara nak jawab soalan bundar dengan lebih mudah. Okey, jadi step ataupun langkah yang pertama ialah kamu kena buat garis mula daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan terus 0 semula. Okey, 0 sampai 0. Okey, jadi kalau ada dapat soalan, contoh soalan dia kata sila bundarkan nombor 47. Okey, soalan yang pertama, sila bundarkan nombor 47. Jadi apa yang kamu perlu buat ialah disebabkan soalan dia kata 47. Jadi tulis pekat nombor 4 di depan nombor yang di dalam garisan ini. Contohnya, okay, 47, jadi tulis 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Lepas 49, jadi 50. Okey, kemudian okey, seterusnya seperti yang Mu'alimah bagi tahu sebelum ni. Okey, apa-apa nombor yang berakhir dengan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, daripada 45 sampai 49, kamu akan jadikan dia sebagai nombor yang lagi besar. Okey, begitu juga dengan yang berakhir dengan 4, 3, 2, 1. Kamu akan bundarkan dia jadi nombor yang lagi kecil. Okey. Sekali lagi Mu'alimah ingatkan, bundar ni kita kena bundarkan kepada puluh yang terdekat. Jadi sama ada yang ini atau yang ini, yang berakhir dengan kosong. Kalau jawapan kamu contohnya 47, bundarkan 47 kepada puluh yang terdekat. Kamu jawab 46. Salahlah sebab dia berakhir dengan 6. Okey, bundar kepada puluh yang terdekat, mestilah nombor yang ada kosong di belakang. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan 100. Itu ialah puluh yang terdekat. Okey, okay, jadi apa jawapan untuk 47? Cuba tengok 47 di mana? Di sini. 47 maksudnya dia berada di kalangan ni. 45, 46, 47, 48, 49. Maksudnya kita kena bundarkan kepada nombor yang lagi besar. Jawapan dia ialah 50. Okey. Contoh soalan yang kedua. Buat lagi benda yang sama. Okey, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 0 semula. Okey, soalan nombor 2 contohnya, bundarkan nombor 65 kepada 10 terdekat. Okey, jadi bila nombor di depan dia ialah 6, tulis balik sini 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, lepas 69, 70. Okey, bila dia kata, okay, sama juga yang berakhir dengan 5, 6, 7, 8, 9, kena bundarkan kepada puluh yang lagi besar. Yang berakhir dengan 4, 3, 2, 1. Bundarkan kepada puluh yang lagi kecil. Okey. Dan di mana terletak yang 65 ni? Di sini. Okay, bila di sini termasuk yang termasuk kepada nombor-nombor yang akan dibundarkan kepada yang besar ke kepada yang lagi kecil? Kepada yang lagi besar. Jadi jawapan dia ialah 70. Okey. Jadi okey, lagi satu kita buat lagi satu soalan contohnya. Buat yang sama. Kosong, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 0. Okey. Contohnya, contoh soalan yang ketiga, sila bundarkan 32 kepada puluh yang terdekat menjadi berapa? Okay, bila dia mula dengan angka 3, jadi tulis 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi, buat yang macam sama juga yang berakhir dengan 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan bundarkan kepada puluh yang lagi besar. Okay, yang berakhir dengan 4, 3, 2, 1. Kita akan bundarkan kepada puluh yang lagi kecil. Okey. Cuba tengok 32 di mana? 32 di sini. Maksudnya dia tergolong daripada nombor-nombor yang akan dibundarkan kepada puluh yang lagi kecil. Jawapan dia ialah 30. Yang ini bagi siapa yang kurang faham tentang macam mana nak buat bundar, boleh buat secara timeline macam ni. Boleh buat line 0 sampai 0 dan tulis nombor di depan. Tengok dia berada di kalangan mana, 5 sampai 9 ke 4 sampai 1. Okay, ini adalah method cara bagi mereka yang kurang faham untuk buat bundar. Kalau dah boleh buat secara congak, fikir je. Contoh 47, oh jadi 50. Yang macam tu pun okey dah. Jawapan dia macam ni je. Yang ni dah dapat angka macam ni, jawapan pun dah betul. Yang ni pun betul. Yang ni macam ni je. Betul. Okey, Maklimah mengharap semua boleh jawab peperiksaan nanti dengan baik. Okey, terima kasih kerana mendengar.